Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Glaciers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Kimia TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT Tim. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel Mimin, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT Tim. Dan informasi yang akan kami sajikan pada kesempatan kali ini, ada kegiatan Ayu Tinting yang pastinya bikin wow luar biasa untuk hari ini. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat dulu kegiatan Ayu Tinting di Bercanda Pagi hari ini. Inilah penampilan Ayu dan juga para gengnya di Bercanda Pagi. Jangan lupa bagi sahabat semua di rumah, besok Bercanda Pagi akan hadir kembali menemani sahabat semua di rumah. Status terbaru Ayu Tinting Bercanda Pagi, hello. Di sini ada kebahagiaan Ayu Tinting, di mana di sini Ayu bisa berpose bersama dengan para juara basket ternama Indonesia hari ini hadir di Bercanda Pagi. Unggahan Ayu Tinting tersebut dikomentari oleh Titin 0872 kece logo. Hello Tete cantik, sarangi, cakep banget, cantik, love you, cantik banget sih dari The Late Story 32, dan masih banyak lagi nih. Jam yang lalu, dan kemudian juga dari Shira 32, cakep amat teteh, lagi nonton Bercanda Pagi. Inilah penampilan Ayu Tinting hari ini dan proses bersama dengan Ivan Gunawan. Dua-duanya sedang berfoto dengan gaya yang mirror foto Ayu dan juga Ivan Gunawan yang selalu tampil serasi dimanapun berada. Dan informasi yang selanjutnya, di mana Ayu Tinting hari ini sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Mimin juga penasaran nih, Ayu sedang melakukan rekaman. Wah, sepertinya akan ada lagu baru yang akan dipersembahkan oleh Ayu Tinting dan juga timnya. Sebentar lagi pastinya akan tayang nih. Wah, Mimin jadi gak sabar nih, lagu apa yang akan keluar ya, dan seperti apa nih genrenya. Sahabat semua pasti juga penasaran kan. Jangan lupa nih, terus dukung channel ini dan terus tonton channel ini, pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Tinting tentunya. Dan ini dia story hari ini, Ayu dan juga Ivan Gunawan sama-sama memakai baju serba putih. Jika dipadukan, keduanya sangat serasi. Lakinya lagi meeting, bininya lagi rekaman. Sungguh pasangan yang sangat produktif. Wah, sama-sama cantik dan juga ganteng nih. Akhir-akhir ini Ivan Gunawan terlihat lebih kinclong dan pastinya lebih ganteng dengan perubahan bentuk tubuh yang sangat ideal. Unggahan dari story Ratu dikomentari oleh para sahabat. Pacarnya nanti dulu, produktif terus mereka mah WKWK. Pacarannya nanti kalau udah nikah. Putih-putih enggak sih, love you. Semoga Igun Ayu berjodoh, cocok banget sama-sama putih tuh. Kun fayakun, bismillah, amin ya robbal alamin. Itulah doa dari para sahabat yang hari ini sangat merasa bahagia karena Ayu dan juga Ivan sangat produktif. Dan kita tunggu ya, lagu apa yang akan hadir menemani kita semua nih. Pastinya lagunya pas banget nih di telinga para sahabat semua. Yang penasaran, Mimin juga penasaran nih. Pastinya akan ada informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah. Berita selanjutnya, di sini Ayu sedang menghadiri halal bihalal yang diadakan oleh Trans7, dan ada bintang tamu yang pastinya spektakuler, Wendy Cagur, Rina Nose, Wendy Cagur, dan pastinya ada Andre Taulani dan juga Rina Nose sebagai bintang tamu yang wah banget nih. Ayu Tinting sebagai penonton yang sedang merekam kegiatan mereka. Terima kasih untuk Trans7 yang selalu menghadirkan Ayu di setiap kegiatan nih. Kita doakan semoga Trans7 maju selamanya ya, dan bisa terus berkembang. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya di sini ada Ayu Tinting yang sedang memberitahukan kepada kita semua bahwa hari Minggu Ayu akan berangkat ke tanah suci bersama dengan keluarga. Ayu memborong semua keluarga nih untuk ibadah umroh ke tanah suci ya, tanggal 29 Mei mendatang. Dari sini Ayu Tinting sengaja diminta uang jajannya ke Igun supaya dikasih nih. Wah,
Semuanya sudah tahu nih, jika Ayu dan juga Ivan Gunawan selalu memberikan yang terbaik nih untuk keluarga. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Doa para fans dan juga Mimin, semoga suatu saat nanti Ayu dan Ivan bisa umroh bersama ya. Dari story Ratu, mungkin umrohnya nanti kalau sudah sah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu dan juga Ivan, semoga terkabulkan apa yang menjadi niat yang baik. Semoga sebentar lagi nih bisa menjadi pasangan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Mimin menyajikan beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga menghibur, dan semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa sayangi orang-orang di samping kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Ayu jadi apa sih, Bu Ayu? Gede, Yun. Gede? 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 Itu kerupuk buat siapa? Itu kerupuk buat Bu Ayu. Aruben. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns. Hoover all taught, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.